Clovernya sendiri dia benar-benar pakai petrify, udah siap banget untuk mengharas, tapi Lord kali ini udah mulai datang dan ada chase fade dari cewek. Persi sekarang banget, tapi ada body force ke arah yang berlawanan dan Stans pun akhirnya hilang. Kibonya kanannya sekarang terakhir juga hilang. Setelah sanggup kalau benar-benar mencapit ke badan dari seorang Kiboy, tapi dibalas dengan Panzer yang hilang. Sementara itu Boots dipastikan tidak selamat juga. Bot versus everybody, apakah cewek di depan sana? Ditabrak begitu saja. Rafael-nya belum ada, tapi cewek masih bisa bertahan. Clover, jangan sampai dia harus hilang begitu saja. Lihat cewek, mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff yang nampaknya cewek kali ini gak bisa berbuat banyak. Dia cuma bisa lari ke arah belakang, mencoba untuk mengejar Drift. Mencoba mengeluarkan satu buah citakan mautnya, tapi digocek. Lihat kiri, kanan, depan, belakang. Iya, iya, Tapi cewek masih cukup tanky ya, bahkan. Gila, kita selamat. Gokil banget cewek, tapi sama HT. Benar-benar nge-zoning supaya tim SD juga versi dalam keadaannya tidak tenang. Tapi kali ini sepertinya masih bisa diamankan ya sama HT. Akhirnya pun hilang juga cewek, terlambat dua ke CFS. Bisa men-shutdown. Versi di tengah-tengah. Dua Lord hilang, dua momentum. Kali ini didapatkan, apakah lelenya on point, fast strong. Harus hilang kali ini. Bad fist dan bakal dibalikan katanya. Kiboy berhasil mendapatkan satu. Ternyata kali ini Rapid Tatsun juga berhasil mendapatkan seorang Clover. Tapi di tengah sana lihat Sansnya. Kiboy bagaikan Lancelot bergerak dengan indah dengan adanya Karote. Yoi, Karote yang benar-benar bagus banget. Sangat-sangat risih juga. Tapi Lord Thomas bisa ditahan oleh anak-anak Odi kali ini. Dan mereka sudah berada di base terakhir. No. Lihat Sans gak berhenti apapun terjadi. Fokus ke arah base-nya. Clover kena. Sans bertahan Petri. On point, tapi lihat double petrify, satu secara base-nya, dan this is Onyx take the game. Wow. Gila, Onyx. Dipaksa, definisi dipaksa, terusin lanjutin, yeah. Sans gak peduli apa pun terjadi, yeah. Ketika semua fokus ke arah Sans, lihat cewek. Bebas. Tapi itu Kiboy sih. Lelenya. Abyssal arrow-nya. Kacau kena. Dan itu nge-punish ya, satu miss moment tadi. Miss juga nanti dengan segala skillnya untuk bisa mendapatkan spell fam. Dan untuk Rek, ada Ice Queen, ada NOD juga. Lihat langsung coba, ternyata dibuka begitu aja oleh seorang Sans. Mental Precision gak kena, satu buah flicker tergunakan oleh seorang Fast Strong. Tapi dia ada top lane sana, lihat Boots! Dapat di Tyrant Rest, bahkan tertarik sama Pendant Fast Strong hilang. RKT gak ada hard cut, versi kembali ke arah belakang, tapi ternyata Penta Basic Cruiser with a Thrasher. Gak save the day, semua hati masih selamat dengan flickernya. Dan di sisi lain, damage yang diberikan dari seorang Clover harus di respect. Lihat, cewek udah mencoba untuk recall. Versi nampaknya sadar akan sekaratul maut para pemain dari tim Onyx Esports dan tidak di follow up. Memilih untuk mundur, Lord kembali dikeluarkan. Apakah ada outplay yang selanjutnya? Karena udah ada tiga player tim EVOS Legend yang masih bertahan. Dan tersisa Onyx Esports dengan 5-5-nya. Mereka masih mau lebih. Lihat damage yang diberikan. Karena Clover Tyrant Rest! Masih ada Black Tusk di depan sana. Clover udah gak punya apa-apa lagi. Tapi lihat RKT sudah merasuki jiwa dan raga dari tubuh Versik. Versik gak punya Purple Puff. Versik, can you do it? Tanpa ada purple buff, Link setengah lumpuh. Tapi ternyata untuk Versik itu bukan menjadi masalah. Masih coba untuk melakukan kontes di sini. Lihat, dia di arah tebing. Ada Fast Strong is coming. Ward pada mulai sedang lihat retribution diamankan oleh seorang Lancelot. Versik memilih untuk mundur. Netralisir war untuk kedua tim. Kedua belah tim memilih untuk, oke, kita berdamai, mundur dulu. Mundur dulu, karena memang bahaya banget ketika Versik tadi mau coba inisiasi, nggak punya purple buff. Ini membuat dia nggak terlalu bisa masuk ke area belakang, tapi kali ini Versik udah mulai kelihatan pergerakannya. Dan purple buff-nya pun diambil oleh Sans. Dan ini kan baik banget tentunya ketika EVOS Legend ingin mencoba mendefense area pertahanan mereka. Di mana Onyx Esports ini udah punya Lord yang akan segera muncul. Real time win probability ini langsung dari in-game setahu aku, Pung. Ya, 49.51%. Itu... Jangan lupakan, ini adalah Lord level 3. Yes. Kemungkinan besar base start EVOS Legends akan copot. Belum tentu untuk base-nya sendiri. Wah. Hari ini dua match gameplay-nya gila. Luar biasa gila. Semua ya. Nggak keren banget sih hari ini. Seneng banget hari Jumat ini gue bener-bener ngeliat outplay-outplay dari semua tim yang bertanding. Bahkan di arah top lane sana, lihat Lord bergerak dengan cukup bebas. Ada Kiboy, Ward Mode mulai selasa dibuka. Overcommit terhadap seorang Clover, Black Tusk telah digunakan. Sans ke arah belakang, with a trancher. Tapi lihat dari seorang Fast Strong menghilangkan seorang satu bilang. Nanti Fans tertangkap. Persif dapat sound dan telah dikeluarkan. WM jadi pilihan cewek kali ini gak bisa bertahan. Bahkan di depan sana Fast Strong harus hilang di telan bumi. Lihat Lordnya fokus ke alamen. Onyx Esports take the game.
untuk Konik. What a play. Gila. Permainan yang benar-benar luar biasa. El Momento didapatkan dan akhirnya 2-0. Lihat muka cewek. Lihat muka cewek. Napasnya. Aku dari awal aku yang digeng terus-terusan. Iya. Akhirnya dibalikin sama dia juga dan spacing untuk dapetin item. Tapi aplausnya.